Sidik TV KPM. Sidik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi. Dan pada episod kali ini, Diet dan Nutrisi membawakan topik bagi diet dan pemakanan bagi remaja dan kanak-kanak semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, kita dah berada dalam pandemik ini dalam tempoh jangka masa yang panjang, bermula dari tahun 2020 pada tahun lepas. Kita start lockdown pada bulan Mac sehingga hari ini kita masih berada dalam pandemik COVID-19. Dan disebabkan dalam pandemik ini juga ada beberapa kajian sebenarnya yang dilakukan untuk melihat bagaimana kesan pandemik itu sendiri kepada remaja dan juga kepada kanak-kanak. Hasil daripada beberapa kajian yang dilakukan oleh saintis menunjukkan kesan pandemik COVID-19 ini mengubah cara pemakanan remaja dan juga kanak-kanak. Apa yang berlaku dalam tempoh pandemik ini apabila kita sebut tentang diet dan pemakanan, ia mempengaruhi corak pemakanan mereka, yang mana dilihat dalam tempoh pandemik ini low dietary habit atau poor dietary habit berlaku di kalangan mereka, yang mana ada yang menyebabkan pertambahan berat badan dan juga menyebabkan kekurangan berat badan. Kedua-dua perkara ini berlaku di kebanyakan negara, termasuklah negara Malaysia. Itu antara kesan daripada pandemik terhadap corak pemakanan. Selain daripada perubahan daripada segi corak pemakanan itu sendiri, kesan pandemik COVID juga mempengaruhi physical activity. Kita tahu disebabkan oleh pandemik COVID-19, kanak-kanak dan remaja tidak dapat keluar untuk bersukan, tidak dapat keluar untuk membuat aktiviti fizikal. Jadi secara tak langsung menyebabkan mereka mempunyai sedentary lifestyle ataupun aktiviti fizikal yang lebih rendah. Jadi ini juga faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan weight gain di kalangan remaja, di kalangan kanak-kanak, disebabkan oleh waktu yang terhad untuk menjalankan aktiviti fizikal. Selain daripada itu, kita dapat lihat juga disebabkan oleh corak pemakanan menyebabkan kenaikan berat badan, yang mana mereka, remaja dan kanak-kanak, mempunyai rutin makan yang tidak teratur. Makan makanan yang ataupun snacking-snacking yang tinggi kalori, waktu snacking yang berpanjangan, maksudnya sentiasa makan ongoing di rumah disebabkan akses kepada makanan itu lebih banyak. Itu antara yang berlaku dalam tempoh pandemik COVID di kalangan anak-anak kita, sebab kita sendiri tahu apabila berlakunya pandemik, anak-anak tidak ke sekolah dan kebanyakan masanya berada di rumah bersama dengan ibu bapa. Kalau ibu bapa tak dapat bantu untuk memastikan pengambilan makanan yang sesuai kepada anak-anak kita, kesan jangka panjang akan berlaku, yang mana akan mengganggu tumbesaran remaja dan kanak-kanak itu sendiri. Jadi itu antara situasi yang sedang berlaku di negara kita, sedang berlaku di negara lain juga, dan sebenarnya kita perlu membuat sesuatu untuk pastikan kita tahu diet yang sesuai untuk remaja dan kanak-kanak dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. TV KPM. Sidik TV KPM.
Pemakanan remaja dan kanak-kanak di rumah adalah sangat penting semasa pandemik COVID-19. Jadi ini bukan sahaja menunjukkan ia merupakan peranan ibu bapa dan juga peranan anak itu sendiri untuk kekalkan pemakanan yang sihat sepanjang pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang boleh ibu bapa lakukan, apa yang boleh anak-anak, kanak-kanak dan remaja lakukan apabila berada di rumah untuk dapatkan diet ataupun pemakanan yang lebih seimbang. Okey, ibu bapa saya faham ada yang bekerja dari rumah, ada yang mungkin bekerja di pejabat, tapi pokok pangkalnya kita perlu sediakan makanan yang terbaik untuk mereka seisi rumah. Sama ada kita boleh masak sendiri, sediakan makanan tersebut sendiri mahupun membuat pesanan tetapi memilih kepada pilihan yang lebih sihat. Okey, apa antara nutrien-nutrien yang kita perlu fokuskan untuk kanak-kanak dan juga remaja? Okey, kita fokus kepada karbohidrat supaya ia mencukupi dan tidak berlebihan. Jadi apa contoh makanan karbohidrat? Kita ada kumpulan biji rin, kita ada pasta, kita ada oat, kita ada bihun, mi kuitiau, nasi. Nasi juga merupakan semua sumber karbohidrat yang kita perlu ambil mengikut keperluan kanak-kanak ataupun remaja itu sendiri. Okay, jadi perlu ada karbohidrat di dalam diet seharian yang diagihkan dengan baik. Jadi kalau kata untuk kanak-kanak dan remaja, kita kena pastikan pengambilan tenaga yang mencukupi. Kita boleh pecahkan kita punya meal time kepada 3 waktu makan yang utama. Breakfast, sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Dan kita sedia maklum, disebabkan sekolah tidak dibuka, maka PDPR berlaku di rumah. Jadi penting untuk ibu bapa prepare ataupun sediakan sarapan pagi yang seimbang dan sihat. Cukup kumpulan karbohidrat, cukup kumpulan protein dan ada sumber lemak yang baik di dalam satu makanan itu untuk membekalkan tenaga yang berpanjangan untuk anak-anak. Jadi jangan bagi anak-anak anda skip breakfast ataupun kita kata melangkah waktu breakfast itu terus masuk ke kelas PDPR mereka, sebab ini akan mempengaruhi mereka punya prestasi di dalam kelas itu nanti. Jadi pastikan ada waktu makan yang proper. Tetapkan, ibu bapa tetapkan waktu makan dan pastikan ada makanan pada waktu-waktu tersebut. Tetapkan bila kita patut makan breakfast, mungkin di antara pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Kemudian kita ada waktu makan tengah hari yang sesuai. Bergantung juga kepada kemudahan ibu bapa untuk menyediakan makanan. Bergantung juga kepada jadual remaja dan kanak-kanak itu sendiri di rumah. Mungkin di antara pukul 12 hingga pukul 2 merupakan satu tempoh untuk makan tengah hari yang sesuai bersama keluarga. Okey, seterusnya adalah waktu makan malam ataupun dinner time. Kita akan fokuskan di antara pukul 6 hingga 8, bergantung juga kepada jadual masing-masing. Tapi sebaiknya apabila menetapkan waktu makan utama, seboleh-bolehnya kita sediakan makanan yang komplit, ada semua kumpulan makanan. Kalau tadi saya sebut karbohidrat, kemudian kita jangan lupakan peranan protein dekat sini. Pastikan anak-anak mengambil protein yang mencukupi dalam setiap hidangan utama tersebut. Jadi dah sediakan sumber karbohidrat, contohnya nasi, kita sediakan juga sejenis lauk untuk pastikan ada pengambilan protein pada setiap kali makan utama. Jadi boleh sediakan ayam, ikan dan jangan lupa kita ada protein tumbuhan juga yang sama banyak manfaatnya seperti sumber-sumber soya, legumes, nuts yang merupakan sumber protein yang boleh diletakkan sebagai kita punya menu utama untuk lauk dalam waktu makan-makan utama. Dan makan bersama-sama keluarga ini sebenarnya membantu menggalakkan pemakanan yang lebih sihat di kalangan anak-anak, di kalangan kanak-kanak dan di kalangan remaja. Kadang-kadang disebabkan oleh kita tak ada communication dengan anak, kita tak ada the bonding time dengan anak-anak, menyebabkan cara pemakanan sihat di kalangan keluarga itu tidak dapat dibentuk. Yang seterusnya tentang pengambilan susu dan produk tenusu. Tadi kita sebut tentang pengambilan protein, yang mana susu dan produk tenusu juga merupakan sumber protein yang baik. Tapi dia bukan sekadar mempunyai protein, dia juga mempunyai banyak vitamin dan mineral-mineral yang lain yang mana sangat bermanfaat untuk kanak-kanak dan remaja. Yang mana kita tahu dalam tempoh ini adalah merupakan satu tempoh yang kritikal bagi mereka untuk proses tumbesaran. Jadi susu juga membekalkan kalsium yang tinggi untuk anak-anak ini, dan kalau dia dapat mengambil 3 hidangan sehari sumber susu dan produk tenusu, di mana ia dapat membantu meningkatkan jumlah kalsium dan juga protein yang mencukupi untuk keperluan pada setiap hari. Seterusnya pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, bila kita sebut buah-buahan dan sayur-sayuran, agak common sebenarnya, agak biasa sebenarnya kanak-kanak remaja tidak mengambil
jumlah sayur-sayuran dan juga buah-buahan dengan jumlah yang mencukupi. Sedangkan kita tahu sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut mempunyai banyak khasiat kepada setiap individu. Jadi buah-buahan ada vitamin dengan minerals, ada juga fiber, ada juga phytonutrients, ada juga antioksidan yang mendatangkan manfaat. Kerap saya ditanyakan soalan, kami tahu ni sebenarnya sayur baik untuk anak-anak, sayur baik untuk semua orang. Tapi macam mana kita nak galakkan pemakanan sayur di kalangan kanak-kanak dan remaja? Yang pertama, ibu bapa adalah role model. Dia adalah contoh kepada anak-anak. Kalau parents tak makan sayur, dan macam mana anak-anak itu nak mimik perbuatan tersebut. Jadi, ibu bapa kata, saya tak masak sayur because of anak saya tak makan sayur. Jadi, saya tak masak sayur. Itu adalah tindakan yang salah. Sepatutnya, ibu bapa bersama-sama menyediakan sayur-sayuran pada setiap kali waktu makan dan makan bersama dengan anak-anak untuk pastikan mereka dapat melihat yang kita perlu makan sayur pada setiap hari untuk mendapatkan khasiat daripada sayur-sayuran. Dan perlu bercerita juga dengan anak kenapa kita ambil sayur-sayuran pada setiap hari untuk dapatkan sumber apa yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian untuk mereka yang picky eater sendiri juga yang susah nak ambil sayur, sebenarnya ibu bapa perlu kenalkan sayur-sayuran ni daripada kecil lagi. Bukan bila dah besar baru kita paksa dia nak makan sayur, tidak. Daripada awal dia lahir, daripada tempoh dia start mengandung makanan pelengkap, kita dah start untuk introduce sayur-sayuran dengan pelbagai rasa. Pada awal itu pun dah membantu anak-anak untuk mengenali pelbagai jenis rasa makanan. Jadi penting untuk introduce sayur-sayuran, buah-buahan lebih awal daripada kecil lagi apabila dia start je makanan pelengkap selepas berumur 6 bulan. Kemudian kalau kata dia tak makan sayur, cuba untuk ajak anak-anak tu sama-sama menyediakan sayur-sayuran. Okay, menyediakan sayur-sayuran, pilih sayur-sayuran yang dia rasa dia boleh makan. Kemudian ambil sayuran tersebut, tanya pula dengan anak-anak, anak-anak remaja mungkin yang lebih besar kan. Kita boleh suruh dia cadangkan, okay, apa you nak makan dengan sayur ni? Okay, mama masakkan, tak pun kita masak sama-sama. Jadi suruh dia pilih makanan, kita suruh dia potong dan kita masak mengikut apa yang dia rasa nak makan. Okey, jadi dengan cara tu kita tahu dia nak cuba untuk makan sayur dengan cara yang dia, dengan cara masakan yang dia suka. Okey, itu antaranya. Dan seterusnya, ataupun kita boleh cadangkan juga untuk pastikan ada pengambilan sayur-sayuran, kita kena pastikan kita boleh sediakan one pot meal. One pot meal ni maksudnya kan dalam satu hidangan tu kan kita letakkan semua sekali. Ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada juga sumber sayur-sayuran dalam tu. Jadi dengan cara tu kita tak perlu masak banyak jenis lauk, tapi kita pastikan dalam setiap lauk, dalam satu meal yang kita masak tu dah seimbang. Kita mungkin masak sup sayur, kita letak ayam, ataupun kita buat tom yam, kita letakkan sayur yang pelbagai jenis dan kita letakkan sumber protein juga. One pot meal pun membantu untuk meningkatkan ataupun menggalakkan anak-anak remaja kita, kanak-kanak untuk mengambil sayur pada setiap hari. Okay, dengan cara itu remaja dan kanak-kanak boleh tingkatkan pengambilan sayur-sayuran apabila dia memahami kepentingan sayur-sayuran tersebut dalam meningkatkan sistem imun, dalam membantu tumbesaran dia. Jadi penting untuk kita fahamkan mereka tentang kebaikan sayur-sayuran. Begitu juga dengan buah-buahan. Okay, ada juga yang tanya, anak saya cuma makan buah tak makan sayur, jadi boleh ke tak boleh? Boleh atau tidak itu bergantung sebenarnya. Tapi kita kena faham yang buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai fungsi yang berbeza, mempunyai nutrien yang berbeza. Sebab itu kita tekankan konsep kepelbagaian. Okay, jadi apa yang ada dalam sayur-sayuran tak ada dalam buah-buahan. Jadi dia saling melengkapi. Jadi kena pastikan juga lah anak kita ambil buah-buahan yang pelbagai warna. Begitu juga dengan sayur-sayuran yang pelbagai warna, yang mana nutrien dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu saling melengkapi. Kita tak nak nanti kalau kata anak saya suka makan kangkung, jadi hari-hari dia makan kangkung, jadi dia dapat vitamin kangkung sahaja pada setiap hari. Vitamin-vitamin lain mungkin dia tak akan dapat. Begitu juga dengan buah-buahan. Anak saya suka makan orange, jadi dia dapat vitamin daripada orange saja. Bagaimana juga pula vitamin daripada makanan ataupun buah-buahan yang lain. Jadi sebagai ibu bapa yang berada di rumah, yang menyediakan makanan untuk anak-anak yang kecil, yang mana yang dah besar, remaja, yang mana boleh sediakan sendiri, kita boleh bawa anak-anak itu untuk sediakan makanan sendiri supaya dia tahu yang dia perlu makan makanan yang seimbang. Apa yang ada dalam semua kumpulan makanan itu perlu ada pada setiap kali waktu makan, dan juga boleh diselipkan snack yang sihat. Snack yang sihat bukan jajan. Maksudnya snack adalah makanan yang diambil di antara waktu makan tapi mempunyai nutrien yang lebih tinggi dan nutrien yang banyak.
Jadi perlu disarankan ibu bapa untuk sama-sama membantu anak-anak ini mengamalkan pemakanan yang lebih sihat di rumah. Kita akan bersambung sebentar lagi. KPM Didik TV KPM. Okay, jom ibu bapa sama-sama kita pelajari tips-tips yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk pastikan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini anda memberikan nutrition ataupun pemakanan dan diet yang terbaik untuk anak-anak di rumah, khasnya untuk mereka kanak-kanak dan juga remaja yang dah tentu tak ada akses untuk menyediakan makanan tersebut. Okay, apa antara tips-tips yang boleh parents lakukan? Kita tahu dalam tempoh pandemik kita keluar dengan tempoh ataupun jangka masa yang limited. Apabila kita keluar tu kita perlu beli groceries. Okay? Beli groceries, kita pastikan makanan-makanan yang kita sediakan itu sesuai untuk keperluan anak-anak di rumah dan untuk kita jugalah. Okay? Apa yang boleh disediakan dan pastikan makanan tu boleh untuk tempoh yang panjang dan lambat rosak. Kita sediakan fresh fruits. Ya? Kita sediakan fresh fruits yang boleh tahan lama macam orange, apple. Adalah makanan-makanan yang boleh tahan lebih lama berbanding dengan buah-buahan segar yang mudah rosak. Tapi kena sediakan juga makanan-makanan ini supaya anak-anak ada pilihan untuk makan buah-buahan di rumah pada setiap kali waktu makan. Okay, kalau sebelum ni kita kata makan di depan rumah, tidak. Kita kena pastikan pengambilan buah-buahan dan sasaran 5 hidangan sehari itu dipenuhi. Jadi setiap kali waktu makan utama pastikan ada buah. Snacking pun sama, pastikan jadikan buah-buahan itu sebagai salah satu makanan snack untuk anak-anak. Yang seterusnya, kita dah sediakan fresh fruits, kita swap kepada healthy, makanan yang sihat, makanan dalam tin tapi dia sihat. Okay, bila kita nak swap kepada healthy canned food ni, kita boleh tengok label sama ada makanan itu sesuai ataupun tidak. Sebenarnya kita nak sediakan makanan fresh all the time, contohnya macam ikan, kadang-kadang mungkin terhad di certain places. Mungkin kita boleh sediakan ada sardin atau tuna dalam tin pun boleh, ataupun makanan-makanan kekacang yang dalam tin pun kita boleh sediakan. Tetapi walaupun dia terproses, tapi kita boleh nampak lagi dia ada manfaat ataupun ada nutrien-nutrien yang tertentu yang kita perlukan. Okay? Yang seterusnya, kita tahu anak-anak di rumah aksesnya adalah ke dapur. Aktiviti di rumah juga terhad, sama ada dia akan masuk ke kelas, kemudian dia akan berhenti, dia akan ada aktiviti di sekitar rumah sahaja. Jadi penting untuk ibu bapa sediakan snack ataupun healthy snack, kita kata, yang mana anak-anak kita boleh makan apabila mereka rasa lapar. Okay, janganlah sediakan makanan yang unhealthy lah. So kita sediakan keripik lah, kita sediakan makanan yang tinggi dengan gula, makanan yang tinggi dengan garam. Sedangkan kita perlu limitkan makanan-makanan tersebut. Sediakan makanan-makanan yang berkhasiat dijadikan sebagai snack. Jenis-jenis kekacang, kita boleh sediakan nuts, kita boleh sediakan buah-buahan kering, buah-buahan, telur pun boleh dijadikan sebagai snack sebenarnya. So itu penting untuk pastikan apabila anak-anak kita lapar, dia tahu apa yang dia boleh makan. Dan boleh sediakan juga yogurt dijadikan snack. Susu juga boleh dijadikan snack, yang mana kita tahu itu adalah pilihan-pilihan makanan yang tentunya lebih sihat dan lebih seimbang untuk kanak-kanak dan juga remaja. Apabila stock up kepada makanan-makanan di rumah, limitkan makanan-makanan yang terproses, yang tinggi saturated fatnya, okay? Tinggi sugar, tinggi salt ni kita perlu kurangkan pembeliannya dan kurangkan penyimpanannya. Kalau masa lagi dia ada kat rumah, anak-anak mungkin akan makan. Selagi kita nampak, kita akan gunakan makanan tersebut. Dan pastikan ada waktu makan yang sesuai dengan anak-anak, waktu fun dengan anak-anak untuk sediakan makanan dan boleh makan bersama-sama. Jadikan itu satu budaya dalam keluarga walaupun tempoh pandemik, untuk kita ada bonding dengan anak-anak di rumah. Pada masa yang sama, kita menjaga corak pemakanan, diet pemakanan mereka di rumah dan pastikan mereka mendapat semua keperluan makanan untuk tumbesaran dan juga boleh mengelakkan
jangkitan COVID dan juga untuk menguatkan sistem imuniti mereka dalam tempoh pandemik. Jumlah parents, jumlah anak-anak, jumlah kanak-kanak dan remaja, kita amalkan diet ataupun tu makanan yang seimbang dan sihat semasa di rumah. Jumpa lagi.